Walaupun harganya terjangkau dan cukup murah, teman-teman, sayuran ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Jadi sayuran ini sangat mudah didapatkan, teman-teman, dan harganya pun sangat terjangkau. Walaupun harganya terjangkau dan cukup murah, teman-teman, sayuran ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Mempunyai nama ilmiah Ipobo aquatica yang teman-teman kenal dengan nama kangkung ini, teman-teman, atau sayur kangkung, mungkin merupakan sayuran kegemaran teman-teman semua. Saya sendiri suka sekali dengan sayur kangkung, teman-teman. Hanya dengan menumis sayur kangkung, ditambahkan sedikit bawang putih, ditumis, kasih air, dimakan dengan nasi panas, itu rasanya sudah sangat enak sekali, teman-teman. Kangkung memiliki banyak manfaat loh, teman-teman, untuk kesehatan. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam kangkung adalah vitamin A yang cukup tinggi, vitamin B1, B2, ada zat besinya, teman-teman, lalu beta karoten, kalium, kalsium, dan lain-lain yang memang banyak sekali dan mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan kita, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, sayur kangkung atau kangkung memiliki khasiat atau manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja sih manfaat kangkung untuk kesehatan, teman-teman? Mau disimak ya. Manfaat yang pertama adalah untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh, teman-teman. Teman-teman tahu sekarang kita memasuki gelombang 3 pandemi COVID-19, teman-teman. Apalagi varian yang terbaru ini sangat mudah menular dan gejalanya seperti flu. Jadi harus meningkatkan daya tahan tubuh, teman-teman. Ditambah dengan lagi cuaca yang tidak menentu, kadang panas, tiba-tiba dengan mendung, hujan, teman-teman. Jadi meningkatkan sistem imunitas tubuh menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan, teman-teman. Nah, vitamin yang terdapat dalam kangkung seperti vitamin A dan vitamin C mempunyai peranan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh, teman-teman. Kedua vitamin tersebut juga dipercaya mempunyai fungsi untuk melindungi sel-sel imun terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh zat-zat radikal bebas, teman-teman. Manfaat berikutnya adalah untuk menjaga kesehatan mata. Mata merupakan salah satu dari panca indera yang harus dijaga fungsi dan kesehatannya, ya teman-teman ya. Kangkung mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kesehatan mata. Teman-teman sudah pasti tahu ya, kalau kita berbicara kesehatan mata pasti identik dengan vitamin A. Vitamin A juga merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan rodopsin, teman-teman. Di mana rodopsin mempunyai fungsi untuk mempertajam penglihatan kita, teman-teman. Jadi kangkung baik untuk kesehatan mata ya, teman-teman. Manfaat berikutnya adalah mengontrol tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, teman-teman tahu, dapat memicu merupakan faktor resiko terjadinya penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung atau serangan stroke, teman-teman. Jadi tekanan darah tinggi
harus segera diturunkan atau dikontrol agar tidak menimbulkan komplikasi yang sangat tidak enak buat tubuh kita, teman-teman. Ya, bahkan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau yang kita kenal dengan stroke, teman-teman. Kandungan zat aktif dalam kangkung seperti kalium, teman-teman, dipercaya dapat mengontrol dan menurunkan tekanan darah. Harus ditambah dengan olahraga rutin, teman-teman, jaga pola makan, jaga istirahat, agar hasilnya akan lebih maksimal. Lalu manfaat berikutnya adalah menjaga kesehatan hati. Organ hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia, teman-teman. Hati juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk proses metabolisme tubuh. Jadi menjaga kesehatan organ hati merupakan hal yang sangat penting juga, teman-teman. Kangkung atau sayur kangkung mempunyai kemampuan untuk melawan kerusakan organ hati, karena kangkung dapat merangsang produksi enzim yang mempunyai fungsi untuk detoksifikasi atau menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya dari kangkung, mengatasi anemia atau kurang darah, teman-teman. Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau HB di bawah nilai standar. Biasa gejala anemia yang muncul adalah wajah pucat, lemas, pusing, lesu, dan tidak bergairah untuk beraktivitas, teman-teman. Zat aktif yang terdapat dalam kangkung seperti zat besi mempunyai fungsi untuk merangsang produksi sel-sel darah merah atau eritrosit, sehingga gejala anemia dapat teratasi dengan baik, teman-teman. Ini manfaat kangkung yang menurut saya cukup luar biasa, teman-teman. Kangkung, banyak orang yang beranggapan bahwa kangkung itu makanan murahan, kangkung itu tidak bergizi, jangan makan kangkung gitu. Ternyata kangkung memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Dan harganya pun cukup terjangkau. Itu jadi teman-teman yang tidak menyukai sayur kangkung harus belajar. Coba makan sayur kangkung, karena kangkung memang mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dr. Ferry TV, sehingga channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa memberikan edukasi, terutama dalam bidang kesehatan, memberikan informasi mengenai kesehatan, dan dapat menolong dan membantu banyak orang, terutama dalam bidang kesehatan, teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, boleh sharing, request, bertanya, teman-teman, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi melalui channel ini. Lalu jangan lupa juga di-share ya, teman-teman, sebanyak-banyaknya, sehingga orang-orang lain boleh menonton video ini dan boleh memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.